Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama teman-teman masukkan terlebih dahulu gambar yang akan di print ya. Nah, di sini saya akan memasukkan gambar dari clip art. Cari dulu ya gambar yang cocok. Nah, ini bagus. Oke, kita atur dulu ya. Menjadi satu halaman. Oke, nah ini gambar yang akan saya print menjadi dua bagian ya. Satu bagian di kertas yang satu dan bagian lainnya lagi di kertas yang kedua. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke menu print ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan printer Canon ya teman-teman ya. Kalau printer merek lain mungkin ada juga pengaturan untuk mengeprint gambar menjadi dua bagian ya. Nah, oke, langsung ke print properties. Setelah itu teman-teman masuk ke page setup. Nah, pada bagian ini page layout ubah dari normal size ke poster atau tiling. Teman-teman klik saja. Nah, secara otomatis akan membagi dua halaman Word tadi ya. Nanti akan terprint dalam bentuk dua kertas. Nah, kertas pertama dan kertas kedua. Jika teman-teman ingin pengaturan lanjutan yang mengeprint lebih dari dua bagian, teman-teman bisa masuk ke ini spesifik. Di sini kita bisa mengaturnya menjadi 4 bagian, 9 bagian, dan 16 bagian. Dan jika dibagi banyak, misalnya 16, maka gambar ini akan menjadi lebih besar ya, karena dibagi ke 16 halaman. Oke, nah, teman-teman klik ini, lalu klik OK, dan klik print untuk melanjutkan ke proses pencetakan. Jadinya kan seperti oke, jadi bar ya. Oke, nah itulah cara untuk mengeprint gambar menjadi dua bagian di Word. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, jangan klik tombol like untuk menyukai tutorial ini. Bagi juga tutorial ini ke teman-teman yang lain yang belum tahu caranya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.